yang mungkin yang muda dah boleh kumpul duit sikit-sikit, sebulan 500, macam bayi kereta, setahun dah boleh dapat 6,000, betul? Dah boleh pergi. Dah boleh pergi, sebulan 500, setahun dah ada 6,000. Tahun depan dah boleh pergi lah bersama dengan pasangan, suami, insyaAllah, amin. Kan? So, cabaran macam mana lagi? Macam-macam, bersama dengan Allah, macam-macam yang saya, ini kita mulakan cabaran dulu. Sebab apa cabaran ni yang tuan-tuan akan hadapi di sana. Sebab apa? Kami ni, kami yang sebagai jemaah ni pun, dan kami sebagai pembimbing ni pun, kami diberikan ujian juga cabaran. Ujian tu berbeza-beza. Tetapi, yakin percayalah, setiap cabaran itu, pastinya ada solusi penyelesaiannya. Alhamdulillah, insyaAllah. Baik, next. Ini ambil yang ni, ya? Ambil yang ni, Syed. Ambil yang slide. Ambil yang slide. Nanti bangka, ya? Tak hilang, kan? Ambil yang warin. Okay. 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 Baik, alhamdulillah tuan-tuan apa eh. Kita dah santai-santai ke semua banyak selagi. Dengan hari-hari ni ada cukupan ke? Tak ada kan? Hari ni kita sampai malam boleh? Tak ada gurau ya. Kita cuba masa yang terbaik. Sekarang boleh sebelum Zuhur kita selesai. Siap, siap praktikal sekali. Boleh ya? Tuan-tuan, puan-puan, ibu raya, jangan risau kalau ada tadi tanya, ada pertanyaan, boleh tanya kepada saya. Saya boleh jawab, tak jawab, kalau saya tak jawab, saya serah kepada ayah saya. InsyaAllah. InsyaAllah, gurau ya. Baik, tuan-tuan, puan-puan, pengadaan perjalanan ke Sumrah, ini yang kita akan sentuh, tuan-tuan, pengertian dari umrah dan sebagainya. Nanti kita akan sentuh tentang rukun umrah, ada 5 rukun umrah, wajib umrah, apa yang kita boleh lakukan di sana, persiapan sebelum umrah, pantalan ihram yang perlu kita jaga dan sebagainya. Ini yang kita akan sentuh sebentar saja lagi, insyaAllah. Dan untuk umrah tuan-tuan, jangan risau. Kita tak susah seperti haji. Sebab apa? Dalam umrah, kita perlu tahu ada rukun umrah. Ada berapa tuan-tuan? Ada berapa? Kak Ajar, ada jawapan saya bagi Ajar. Saya lihat ni ada hadiah tau. Hadiah gift saya daripada buka. Saya nak bagi. InsyaAllah. Oh, ada. Dah siap tak? Sekejap, saya sambung sekejap ke? Saya serahkan dokumen kepada sahabat saya.